لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك saya rasa untuk sementara tidak, karena apapun ceritanya itu sudah dipikirkan lebih dahulu untuk memperlancar untuk pelaksanaan ibadah haji. Ini ada kerjasama kita KAI dengan Kabupaten Labuan Batu. Jadi memang hari ini kita mengangkut sebanyak 337 ya penumpang, yang dari total tersebut terdapat 332 calon jemaah haji ya. Jadi memang hari ini kita sediakan satu rangkaian yang khusus untuk melayani penumpang calon jemaah haji ini. Jadi kereta KLB ini, kereta luar biasa ini berjumlah atau dengan kapasitas 400 tempat duduk dengan 8 gerbong kereta. Angkutan jemaah haji dengan menggunakan kereta api ini memang yang pertama di Indonesia, baik itu di Jawa maupun di Sumatera, ini yang pertama. Jadi memang harapan kami nanti daerah lain ataupun kabupaten maupun di provinsi lain yang ada jaringan kereta api dapat memanfaatkan layanan kereta api ini dengan baik, khususnya untuk calon jemaah haji yang akan berangkat.